Berikut ini cara untuk mengatasi iklan di HP Infinix yang tiba-tiba muncul. Kadang dia berupa notifikasi di sini dan berupa pop-up di layar. Untuk mengatasinya cukup mudah. Pertama, kalau berupa notifikasi dari aplikasi, itu kalian atur settingan notifikasinya. Misalnya yang sering ngirim itu Chrome atau browser lain. Nah, caranya tekan lama, pilih detail aplikasi atau icon i yang dalam lingkaran ini. Kemudian pilih pemberitahuan, kemudian kalian lihat di sini. Nah, biasanya ini, kalau sering ngirim notifikasi, ini dimatikan. Semua notifikasi situs dimatikan. Nanti kalian bisa praktekkan di aplikasi lain yang sering ngirim notifikasi. Selanjutnya, kalau yang berupa pop-up itu, kalian bisa cek di sini. Buka pengaturan Infinix-nya. Kemudian kalian pilih aplikasi atau manajemen aplikasi. Yang ini manajemen aplikasi. Nah, pilih daftar aplikasi. Kemudian di sini kalian harus bisa membedakan mana aplikasi iklan, mana yang bukan. Contohnya seperti ini. Nah, kalian kalau ingin mengetahui bahwa itu aplikasi iklan, lihat di sini data seluler dan Wi-Fi. Kalau data latar belakangnya cukup tinggi, padahal kalian tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut, itu merupakan aplikasi iklan, karena dia berjalan di latar belakang. Jadi kalau sudah nemu, kalian hapus. Dia kadang nyamar jadi aplikasi cuaca, aplikasi file, kadang kosong, tidak ada nama, tidak ada icon. Nah, itu harus pintar-pintar kalian membedakan. Kalau sudah nemu aplikasi iklannya, kalian hapus. Saya contohkan untuk menghapus kalau di Infinix seperti ini. Pilih aplikasi iklannya, pilih copot pemasangan di sini. Nah, pilih OK. Jadi seperti itu. Jadi harus periksa satu-satu, kadang dia menyamar jadi aplikasi lain. Kita bisa membedakannya itu dengan cara melihat ini, data seluler. Kalau banyak menggunakan data seluler, nah, itu aplikasi iklan langsung dicopot saja. Seperti itu, silakan dicoba.